Assalamualaikum sahabat YouTube. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya mengajak untuk mengunjungi suatu tempat yang menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Di manakah tempat ini, sahabat? Tempat ini berada masih satu komplek dengan Sapta Tirta. Letaknya di belakang ketujuh sumber air atau di sebelah timur sumber air Sapta Tirta. Tempat ini terletak di pinggir hutan yang masih lebat sehingga menambah suasana yang menyeramkan tempat ini. Dugaan saya, tempat ini semacam pertapaan atau tempat bersemedi atau bermeditasi. Tapi ternyata dugaan saya salah. Ternyata tempat ini adalah tempat untuk menyimpan tongkat pusaka atau tongkat komando dari Pangeran Sambernyawa atau yang disebut dengan Raden Mas Said. Konon tongkat itu tersimpan di dalam kain hitam dan tak seorang pun berani membukanya, termasuk juru kunci dari tempat ini atau juru kunci Sapta Tirta. Konon tongkat itu juga dijaga oleh sepasang makhluk gaib yang bernama Germono dan Germoni yang sangat kuat. Tempat ini juga sering digunakan untuk berdoa, meminta suatu hajat untuk dikabulkan dengan cara bersemedi di tempat ini. Konon tempat ini juga sering didatangi oleh penyanyi atau sinden agar suaranya menjadi merdu. Tentang kebenarannya, saya kurang tahu apakah benar atau salah, dan tentang keberhasilannya pun saya juga tidak tahu apakah banyak yang berhasil atau tidak. Saya serahkan pada pemirsa untuk menilainya sendiri. Oke sahabat, inilah pemaparan tentang tempat ini, tempat yang menyeramkan. Namun ternyata sebagai tempat untuk menyimpan tongkat komando Pangeran Sambernyawa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.